was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Demikian perkongsian penyanyi dan pelakon Elizabeth Tan yang berdepan detik cemas pendarahan hidung tanpa henti baru-baru ini. Menurut selebriti berusia 30 tahun itu, insiden berkenaan berlaku selepas dia menangis kerana perkara yang enggan dikongsikan kepada umum. Hidung saya berdarah tanpa henti sampai 4 jam 2 hari lepas, tapi saya pun tak pasti kenapa. Penyanyi Police Entry ini tidak ketinggalan memuat naik beberapa gambar serta video yang menunjukkan pendarahan dialaminya. Elizabeth Tan atau mesra disapa Lizzie itu mengakui pada awalnya dia enggan mengedahkan keadaan itu, tetapi berbuat demikian sebagai perkongsian maklumat. Katanya, dia belum bertemu pakar bagi mengetahui punca, namun lebih dahulu mendapat bantuan suami Dr. Xiu Jim yang juga seorang doktor. Tak pasti nak pergi periksa pakar NET, telinga, hidung dan tekak ataupun tidak ujarnya. 2 tahun lalu, Elizabeth mendedahkan menderita penyakit autoimune sejak kecil yang memberikan tekanan kerana masalah tersebut mencetuskan keguguran rambut kritikal, iaitu alopecia serta kulit bercapuk. Itu sejenis info hari ini. Sekian dan terima kasih.